kalau sampai ada orang lain yang tahu video ini. Ini bahaya. Ini bisa hancur. Lebih baik handphone ini aku hancurin. Biar ngilangin bukti. Gimana nih, Diana gak boleh tahu kalau HP ini ada sama aku. Di? Ada apa sayang? Gak ada apa-apa sih, aku cuma mau nanya aja. Tadi mama masuk ke kamar aku nggak? Memangnya ada apa, Di? Itu mahal. Gawat. Hampir aja gue keceplosan. Mama gak boleh tahu tentang HP-nya Vio. Nanti malah jadi heboh. Itu mah tadi aku lupa nyimpen handphone. Cuman tadi aku tuh lupa nyimpen handphone aku di mana. Tadi juga aku udah nanya sama Mbak Yayan sih. Tapi mungkin aku lupa doang kali ya. Yaudah deh, nanti aku cari lagi. Maaf ganggu ya, Ma. Tunggu aja, mama gak curiga. Kenapa kamu bohong sama mama, Di? Kenapa kamu bohongin mama? Apa yang sebenarnya kamu sembunyiin dari mama, Di? Kenapa kamu tega bohongin mama, Di? Kenapa, Di? Ini kamu nuduh aku? Enggak. Aku gak nuduh kamu. Aku cuma nanya. Ya sama aja. Dengan pertanyaan kayak gitu, berarti kamu menyudutkan aku seakan-akan aku pelakunya. Kamu denger ya, Ana. Aku emang sedih. Aku patah hati tinggal Dennis karena kamu. Tapi aku gak segila itu ngelakuin hal bodoh. Cuma karena aku patah hati. Lagi pula, polisi kan udah meriksa. Apa hasilnya? Aku gak bersalah, kan? Kamu tuh jangan sembarangan nuduh orang. Kamu aja yang jelas-jelas pegang pisau bisa bebas, kan? Viola. Aku bisa bebas itu karena aku emang bukan pelakunya. Ya aku juga gak bersalah. Kamu mendingan pergi deh sekarang. Terserah kamu mau cari pelakunya di mana, tapi gak di sini. Jangan beraksi lagi. Kayaknya Viola gak ada hubungannya sama kasus aku. Halo Bayu. Kamu bisa tolongin aku gak?
sekarang abah bantuin aku. Bantuin apa dulu nih? Bantuin cari handphone lah. Ya ampun, ini tapi kerjaan kan sinetron ini juga. Ayo cepetan. Emangnya terakhir kali tuh Mbak Diana naruhnya di mana sih? Aku tuh naruh di tas aku inget banget. Orang aku tinggal mandi sebentar doang kok. Nah, nih ketemu. Ya Allah, tas kecil gini aja nyari ribet banget sih. Udah ya, kalau gitu Yen mau lanjutin nonton sinetronnya Yen, oke? Okay? Ini tuh handphone aku. Yang aku cari tuh bukan handphone ini. Terus yang dicari handphone siapa? Handphone orang. Enggak, maksud aku tuh punya handphone 2. Aku tuh nyari satunya lagi. Udah ya, buruan cari, gak usah banyak tanya, cepetan. Di mana sih handphonenya Viola? Gak mungkin kan kalau hilang gitu aja. Kecuali... Oh iya mbak, tadi waktu aku lagi mandi, ada orang yang masuk gak? Orang? Maksudnya? Ada orang yang berkunjung gak kesini? Masuk ke kamar aku gitu? Viola? Atau Eliza? Jangankan mbak yang ketemu, kalau misalnya Yen duluan ketemu, Eliza udah Yen usir kali. Gak mungkin ada orang sini, gak ada orang. Yen gak bukain pintu siapa-siapa. Berarti bukan mereka juga yang nekat ngambil kesini. Terus kalau gitu kemana dong handphone itu? Kamu ngapain lagi sih kesini, Dennis? An, aku mohon. Aku mau bantuin kamu dalam kasus ini, An. Kamu gak salah mau bantuin aku. Kamu lupa siapa lawan aku? Diana, adik kamu sendiri. Bye. Ana, kita ngapain di sini? Kan aku udah bilang sama kamu. Mulai hari ini aku gak akan diem aja, Bay. Aku akan cari bukti supaya pelakunya sebenarnya ketangkep. Ya, terus? Ya, makanya aku ngajakin kamu ke sini. Siapa tahu di sini ada barang buktinya. Hai, Bay. Tunggu. Biasanya di TKP itu ada satpam yang jaga. Dan kalau kita ketangkep ada di TKP, kita bisa masuk penjara. Aku cek dulu ya, kamu tunggu di sini. Kayaknya sih aman. Yaudah yuk. Waktu itu aku berdiri di sini. Terus Diana di sana. Diana keluarin pisau dan aku sama dia kebetak pisau. Anak.
kamu kenapa sayang? Aku gendutan ya. Iya sedikit. Itu kan beneran, iya aku bete deh. Loh, kok bete? Kenapa harus bete? Wajar lah, kan orang lagi hamil, pasti gendutan dikit. Aku udah gak cantik lagi ya, Mas. Siapa yang bilang? Sayang, justru menurut aku nih ya, perempuan yang lagi hamil itu justru perempuan yang paling cantik. Kamu mau apaan sih, bisa aja gombalin aku? Enggak, masa gombal. Tapi kamu bener kan, gak ada perempuan lain? Sayang, gak mungkin aku deket sama perempuan lain. Mau ngapain juga aku deket sama perempuan lain? Kalau di rumah udah ada perempuan yang paling sempurna.